Assalamualaikum Sobat Health, this is One Minute. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tentang apa itu definisi, penyebab, dan gejala teratoma. Definisi teratoma. Tumor teratoma adalah tumor langka yang dapat berisi jaringan seperti tulang, gigi, otot, dan rambut. Teratoma sebagian besar ditemukan di ovarium, testis, dan tulang ekor, tetapi terkadang juga tumbuh di sistem saraf dan perut. Bagaimana dengan gejala teratoma? Yang pertama pembengkakan, yang kedua pendarahan, yang ketiga nyeri, yang keempat kadar alpha fetoprotein meningkat, yang kelima kadar HCG meningkat. Perlu diketahui juga, gejala yang muncul tergantung pada jenis tumor yang dimiliki. Beberapa teratoma dapat terlihat, seperti teratoma tulang ekor, sementara jenis yang lainnya tidak terlihat. Jadi apa penyebab dari teratoma? Teratoma adalah penyakit yang terjadi karena adanya kelainan pada proses pertumbuhan tubuh. Teratoma juga bisa bermula dari sel germinal tubuh yang berkembang saat dalam kandungan. Itulah mengapa terkadang teratoma berisi rambut, gigi, tulang, bahkan berbentuk seperti janin yang hampir utuh. Itu saja yang dapat disampaikan dari video mengenai teratoma. Jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini sebagai bahan ajang pelajaran kalian. Terima kasih.